Kita mau ngajak kalian lunch bareng. Buat kalian yang belum makan, go grab some lunch, oke? Okay? Yes. Kita makan bareng dan gue akan kasih musik-musik yang keren. We're gonna play some clips. Where are we, by the way? Kita ada di, ini kayak ada satu ranch dan cafe in one place. Bisa naik kuda nggak? I think so. Yuk, let's go, kita coba. Let's go. Look at all these horses, mate. Gila, gue kalau ngeliat kuda-kuda kayak gini, guys, gue tuh kayak serasa kayak makan-makan di restoran Texas gitu. Banyak kuda-kudanya. Dengar musik country, backsoundnya ya, sih. Take me home to the place. Nggak nyampe. Oke, guys, ini gue punya history tentang country music. Kalau kalian nggak tahu, check it out. Alright guys, jadi sekarang kita akan ngomongin one of the things that I like the most about music, yaitu its history. Nah, kalau kita mau ngomongin sejarahnya musik country, then we have to go way, way back until the 20s. Jadi musik country ini awalnya dia ada, jadi mereka berkembang di Amerika bagian selatan dan pegunungan Appalachia. Nah, ternyata musik country ini sebenarnya dia tuh kayak gabungan-gabungan, jadi ada unsur-unsur musik digabung mix together. Jadi salah satu musik yang awalnya disebutnya musik hillbilly, not country. Nah, tapi mulai tahun, I think about 40s, 50s, orang-orang mulai nganggap kayaknya jangan dibilang musik hillbilly deh. Karena musik hillbilly itu konotasinya negatif banget. Akhirnya pada tahun 70-an disebutlah jadi musik country. Nah, gimana kalau kita celebrate the country music with one of my most favorite songs dari musik country, Lady Antebellum, Nation Out. Check. Kita mau keliling-keliling sini, riding the horse, pokoknya seru-seruan lah ya. Tau gak sih gue ya, kalau misalnya lagi berkuda gini, gue tau gak? Gue inget video klipnya Taylor Swift. Blank space. Kan berkuda kan, baru cowoknya, lucu. Pokoknya seru deh, hey, let's do it together, mau? Yuk, let's do it, alright? Oke, tapi gue mau ngingetin juga nih, buat kalian yang mau jadi agent music, agentnya Breakout, mau ngasih kita info tentang musik apapun dan dimanapun, you guys can. Kalian bisa jadi bagian dari Breakout, dan kirim aja video dalam bentuk, let's say, 1 menit, bisa bentuk selfie, bisa apa, pokoknya, hey, gue lagi ada di sini, hey, gue lagi ada di sini, lihat nih, ada Beyonce, lihat nih, ada The Massive, whatever it is. Ya, pokoknya setiap ada event musik, langsung aja rekam, langsung upload di Instagram kalian, 1 menit, dan jangan lupa tag kita di Breakout Tet Official, and also pakai hashtag Breakout Agent Music. Oke, kalau begitu, let's ride. Let's ride. Let's go. Let's go. Buat kalian yang pengen jadi bagian dari Breakout, gampang banget caranya. Kalian tinggal live report event musik yang ada di kota-kota kalian dalam video durasi 1 menit. Upload di Instagram kalian dan jangan lupa mention ke Instagram @breakoutnetofficial dengan hashtag #BreakoutAgentMusic. Nanti yang menarik akan kita tayangkan di Breakout. So, kita tunggu ya. Okay guys, thank you for watching.
Kita sambil makan ya, sampai ketemu lagi lo besok. Every day we're here with you. Thank you banget Damile kita buat nemenin waktu makan siang kalian. Dan kita bakalan ngasih klip yang cocok banget buat makan siang. Indonesia yuk. Indonesia kayak lucu deh, yuk. Naif boleh nggak? Naif. Ini, aku tak tahu apa yang ter... Mau itu boleh ya? Boleh. Oke, bye guys. I'm Boy Will. I'm Sheila Dara. Makan. Iya.